ternyata. Untuk kebersamaan bersama, persatuan dan kesatuan KPK untuk menuju jalan yang terbaik. Maka dengan ini sponsor Pak Man ini, dia mengeluarkan senjatanya, istilahnya memberikan fasilitas fisik dengan makan bersama di pagi hari ini, tepat hari Jumat, dan dia pas untuk sodakohnya dia sekalian, mungkin begitu. Jadi untuk rutinitasnya gimana KPK ini? Kalau rutinitas setiap kerja yang pasti adalah hari Rabu itu senam, hari Jumat jalan pagi Mubeng Beteng Keraton Surakarta, dilanjutkan hari Sabtu untuk juga senam bersama. Dipimpin oleh instruktur Mbak Tipu atau Sita. Oke, ini agendanya yang paling dekat apa ini KPK ini? Yang paling dekat adalah menuju di bulan April ini, yang pertama untuk mengingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartini pada tanggal 21, mungkin tepat pada hari Jumat juga akan disiapkan perayakan juga kegiatan hiburan memperingati hari lahirnya Ibu Kartini, dengan kalau kita sudah matang rencana adalah pakai sembako untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu atau yang wajib menerima gitu. Terus acara pikniknya? Piknik dilanjutkan pada tanggal 30 April ya, swadaya dari pribadi masing-masing kebersamaan, refreshing untuk mengakhiri bulan-bulan yang menuju di bulan Ramadan. Terus harapannya ini apa ya? Ke depan ini? Harapannya adalah yang pertama adalah supaya KPK akan lebih maju dan lebih solid lagi, dan sekaligus bisa mempersatukan kawan-kawan yang sudah lengser ya kembali lagi dan menjadi banyak, mudah-mudahan bisa menjadi satu lagi seperti yang lalu. Oke, hidup KPK. Dadah, hidup KPK. Nasan gas. KPK. Yes.